apa di sana? Oh iya, ada menu. Kayaknya banyak deh. Soalnya kakak aku yang satu suka masak banget, masaknya suka macam-macam karena dianya dulu pernah kayak kerja jadi apa gitu yang suka masak kopi gitu ya. Pokoknya dia tuh emang masakannya the best banget, handal pokoknya. Jadi kita nanti lihat menu-menunya apa. Udah ngiler aja nih. Oke, yang masih tetap puasa tetap semangat ya. Bentar lagi kita buka puasa. Ayo, guys. Matikan. Bikin aja. Siapa mau aku kutip aneh gak? Lihat, lihat lah. Segala dibahas. Nah, ini naon ieu? Ayam goreng tuh, sebuah. Lain ya, ayam goreng. Lu lo main ke sana. Wah, kalau aku tahu antara kami kita agak gitu. Ini tes makan sama SF lo kita masuk aja ke sana. Apa di rumahnya sini? Kan kan udah dulu kita radang gitu. Nah, kalau aku buat channel yang itu juga belum tentu itu keluarga kamu nonton. Hah? Soalnya itunya mau perkataannya mau barbar, mau itu. Oke, guys. Oke, guys. Kata-kata hewan kebun binatang pasti keluar. Aku mau
jalanan nggak rame nih, nggak ngerosting orang lagi. Ya. Hari ini aku puasa. Ini ada di daerah Jalan Raya Cianjur, Cibubur, Cianjur. Kita mau buka puasa di rumahnya orang tua istri. Itu dulu jalannya itu kayak, wah, luar biasa lah. Banyak jurang, longsor. Jadi walaupun jarak cuma 12 kilo, tapi perjalanannya 2 hari. Jadi kalau ke rumah istri itu harus punya jatah libur minimal 2 minggu lah. Karena perjalanan aja bolak-balik, wah, repot banget. Tapi sekarang jalannya sudah dicor. Enak banget, cepat lagi jalan. Nah, teh mau ikut nggak tanggal 24 teh jeung jarum teh 26. Kalau mau ikut biar bisa cepat pulang kan, kayak baru ke anak-anak yatim. Karena angkot kamu. Hah? Bisa kan kamunya jadi pengurus di situ, pengurus yatim. Kan rombongan sama anak yatim kena angkot. Ya kalau sama ayah enggak usah nungguin, enggak usah ayah pulang. Di mana? Ya iya tuh kan enggak usah ngajak pulang. Aku juga kan bawa anak. Kita harus mengerti di sana. Aku cewek dari 24 jam. Nih dengerin guys, lihat ibu-ibu lagi lagi drama. Kita harus mengertinya di sana bahwa udah punya anaknya harus tahu kan. Aku udah sekalinya ngajak jalan pulang, jangan ngajak aku pulang lah. Kalau nanti yang sering sama teman-teman kamu mah, kemana pun aku izinin. Masa sekalinya ngajak pulang, itu? Oh, bagi-bagi tajil tuh mau tuh, mau nggak? Tajil, itu gorengan. Beli kerang tete? Berapa? Banyak. Isi temahi. Aku dia mau di depan sama ayah nggak? Nah, cepat dikasih makan atuh. Udah makanya jangan dibahas ya, lapar terus repot di Cibubur mula lapar dari jangan dibedek makan.
Bu, itu makanan Korea buat AA. Aduh, apa tuh cerita gue? Nah, ini cilok bukan cilok. Mana? Lu buat semua pengayang. Udah ya minum-minum lagi. Berapa ya? Wah, jauh tenang dengan lautan. Ini kamu mesti lah. Hah? Di mana? Di mana? Oh. Oke, okay. Karena FYP itu kan algoritmanya sangat random ya. Beda-beda. Tapi tiba-tiba FYP itu tidak pengen ganteng. Itu TikTok-nya sangat terlanjur gara-gara TikTok. Oh, tapi seru-seru loh juga. Karena itu kan random tiba-tiba. Beda-beda. Karena ada orang tua. Nah, itu sama FYP juga. Nah, itu kita lagi ngomongin tentang kalau ini. Karena dari kita ini kan sakit ide ya, bun gitu. Oh, Oh. Karena universal, ya aku tuh pengen lebih ke gini loh, kan sekarang banyak banget orang-orang yang saya kisahin mereka ada universal yang
Pungli guys, dan masih dibiarkan di sini. Pinter makanan tuh enggak ternyata ibunya yang dablek anaknya pinter ibunya dablek ngomong wajar tuh tapi ya tuh dia udah nggak di Cikenas tahu oh, ya di biasa aja dia mas kayaknya kapan siang berarti nggak pernah kecil aku enggak lah kalau ada rapat kan dipindahin tugasnya tuh jadi di desa jadi bidan desa dong iya. Enakan mana daripada puskesmas tapi gajinya apa puskesmas lebih gede sama kalau apapun tuh kayak gaji apapun dari puskesmas cuman tapi kita udah buka PTT jadi kepala desa ini teh bidan desa lihat bidan desa sama bidan asiswa enak bidan desa lah ya pas yang penjam sekolah udah balik aja tuh tiap hari ya. Hah tiap hari enggak tiap hari enggak tiap hari dari jam sampai jam 12 setiap hari sekarang kan kalau di desa gitu jam 12 kalau oh, udah tanya. Nanti aku udah. Kerja rumah awal bulan, tengah mingguan, bapak. Beli ke rumah, pokoknya sampai jam 12 deh. Dari rumah itu, jangan mengangkat. Ini wan. Ah, jangan terlalu malam pulangnya. Enggak, kalau kamu sendiri aku enggak don't care. Ya kamu juga enggak apa-apa sih kali-kali. Aneh juga buat teman-teman. Iya. Wow, lihat atuh pasir atuh. Oh, di kanan. Ya,
setengah buat ke rumah. Ada warung lagi nih. Apa sayang? Ayah. Apa? Ayah. Apa? Ayah. Apa? Ayah. Apa? Ayah. Apa? Ayah. Lagi nyetir ayahnya. Ayahnya aja kesini. Ayah. Gak bisa sayang. Gak bisa kalau lagi nyetir nggak boleh nengok ke belakang. Ayah lihat dari sini dari kaca aja nih. Mana apa? Mana ayahnya mana? Anak mau apa? Tuh. Mau apa? 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 Jauh, 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 jauh. Jam 8 pulang ah. Deal. Oh, deal itu. Gua bilang kita yes. Iya, aku nawa aku tuh jam 7 pulang tadi kan. Kamu jam 9. Jam 7. Mau jam 7 makan di warteg apa? Nah, jam 8 pulang. Nah, no. Oh, Mak, desa aku ulangin ya, Mak. Ya udah nginap ya guys, aku pulang jam 7. Ayah mau embe mau turunnya totali, aku udah bawa baju cari. Kau diantarkan di cuman Polda. Biasa we atuh. Mana yang kudu aku gelas kamu mah. Nyusahkan tukang warung, jajan gopeun. Di mobil nanya kan aku gelas orang tahu aku biasa aja. Bisa ke tukang warung kamu? Bodoh amat. Wih, banyak ABG tuh lagi mau ngebuburit tapi kehujanan guys. Lihat rambutnya udah pakai pomade semua. Wow. Enggak ya?
Inilah jawaban dari pertanyaan Anda. Hah? Ayah tuh di situ. Kalau kamu anak sih. Kan dekat ya gitu. Oi, lagi mesra-mesra tuh, gengs. Oh, cuy. Gay itu gay. Oh, lesbi salah. Kemarin saduk apa hiji? Oh hiji? Nggak usah. Udah buat ini buat anak. Oh hiji? Bisa ke tukang warung ya? Oh bodo amat, gue cuma beli doang kok. Aning merasa diperlakukan sangat diskriminatif. Nih guys, ini baru setengah perjalanan ke rumah mertua. Tuh, ada apa macet guys? Masa di kampung bisa macet gini guys? Tadi aku lihat Brio, you know, pakai yang atas itu kayak ayahnya kita bilang lupa barang tuh. Hah? Kata aku, oh my god, aneh banget. Keren kan? Aneh lah. Keren banget, sumpah itu. Sumpah. Lebarnya udah sebrio. Atasnya udah lewat sebrio, itunya segede atas lebar Brio, aneh lah. Keren lah itu namanya pen kultur. Keren banget itu. Guys, kita memasuki area pantai. Pantai. Ya. Kita memasuki daerah pantai nih, guys. Pantai. Ayah. Iya. Ayah. Iya. Iya. Iya, pantai itu. Kita mulai memasuki daerah pantai. Itu ada kafe di sini. Wah, macet lagi guys. Ini ada apa nih, pasar malam ya? Jajanan sore. Pasar sore nih, jajanan sore. Tempat apa ini Bunda? Ini sebagai daerah kekuasaan kamu, ini adalah tempat apa ini? Ini untuk tempat jajanan sore. Ada sushi, srisol, apa sop buah chicken, aneka makan. Wah, ada tahu batagor, apapun bakso, bakso apapun, butuh itu dong. Apa itu tuh? Apa itu gulung-gulung? Banyak banget guys. Ada toko emas kemarin di situ, ada nggak sih ada? Tuh? Ini ada satu. Apa? Toko perhiasan. Ah. Si bapak mau kemana sih bapak? Di tikungan kosen kiri. Ini harus di roasting ini. Wah kan? Mogok kan? Aduh, mau turun, hebat sekali Indonesia ini. Indonesia ini, lihat nih, ibu-ibu berhijab berhenti di tikungan dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kagok nih. Woi, lihat mukanya guys, semoga masuk neraka. Tuh, nyusahin begini, lihat Pak Haji lagi. Astagfirullahaladzim, tonton di YouTube ini menghujat Haji. Hah? Lah haji mah cumannya di Indonesia doang ya. Di luar negeri mah yang ke Mekah bukan haji. Ya udah jangan yang universal gitu. Takutnya yang lainnya kena. Wih wih, sibu mau kemana sibu? Mau jatuh, melawan. Dia enggak mau blos. Nah, maksud itu aku ini ya. Hah? Maksud itu aku ini. Enggak, ini mah buka. Ibu hampir aja terjun bebas, Bu. Nah, ini tempat apa lagi ini? Tuh. Oh, anak sekolah ya. Oh, bagi-bagi takjil. Tuh. Masih orang buka. Oh, enggak, aku tengah sih. Coba. Nah, kita dapat enggak ya?
Wah, dapat juga, makasih ya. Sama. Nah, panjang rezeki, banyak umur, panjang rezeki. Nih, dikasih. Nah, inilah keindahannya Ramadan gitu ya. Saling berbagi hujan-hujanan. Ya. Kita dapat. Dapat apa ya? Sop buah ya. Nah, kita udah masuk ke daerah pantai, guys. Ini daerah pantai nih. Tuh, lihat tidak kan pantai hijau semua? Tuh, hijau. Nah, tuh pantai. Tuh pantai. Ada pantai, ah. Itu yang hijau. Oh, ini mah padi semua. Oh. Bagus ya. Ini ibu-ibu tadi mau nyemplung ya. Coba nyemplung ke sawah, guys. Ini, wow, ada apa lagi nih? Ada truk warna red. Truk pasir. Bentar lagi sampai, guys, ke apa namanya? Mulyasari. Desa Mulyasari, Kecamatan Papua Nugini. Ya. Bentar lagi nyampe. Kalau nggak salah jalan ini tuh tembus ke daerah Ciranjang, Jalan Raya Bandung. Jadi bisa lewat sini sih kalau nggak salah sih, tapi nggak tahu juga. Coba nanti kita lihat di Google Map. Nah, ini adalah pertigaannya. Mau ke Indomat dulu apa, Mat? Seda tuh ke sana, Seda tuh. Seda itu martabak. Oh, ada perkembangan di sini ya. Mungkin orang di sini baru tahu martabak. Ada martabak, orang sini ya, penguasa sini baru tahu, guys. Bagus dong, berkembang. Di 2022 ini udah ada martabak. Ini Mulyasari ini penguasa lahan aja ini kaget ada tukang martabak di sini. Wah, masih lama menuju beduk maghrib, guys. Kita akan puter-puter lagi ke kita akan puter-puter ke mana? Nenek nini. Bukannya di mana, di dalam rumah apa di mana? Di sini, di luar. Hah? Hujan, Manan? Mana? 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 Kakak, kalau nggak salah pernah kita jalan ke sini ya? Ke
lurus. Hah? Mau jalan api rungsingan kan ya? Nah ini kakak ipar, kakak ipar itu bidan. Gue masih ada pasien mana? Wah, ayo! Lu sama Ibi. Santai, santai. Santai. Ayo. Aibi, Agiumi. Berdiri Agiumi, ayo. Ada Dika. Warna biasa sampai enggak biasa, semua ada. Itu sangat menarik.